tanggal 9 Agustus 2022 di Kecamatan Lirik dimulai. Lapor. Apel memperingati hari jadi Provinsi Riau ke-65 Selasa 9 Agustus 2022. Siap. Laksanakan. Memperingati hari jadi Provinsi Riau ke-65 Selasa 9 Agustus 2022. Siap! Laksanakan. Untuk mengenang para arwah pahlawan kita, terutama arwah para pahlawan yang telah mendirikan dan ikut berjuang untuk membangun Provinsi Riau ini, mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut masing-masing. Pengeningan cipta mulai. Provinsi Riau tahun 2005. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Visi dan misi Provinsi Riau tahun 2025. Visi, terwujudnya Provinsi Riau sebagai perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera, lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2025. Misi, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, mandiri, dan berdaya saing. 4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Pembacaan telah disanakan, laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Siap. Sambutan Gubernur Riau dibacakan oleh Pembina Apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan sambutan Gubernur Provinsi Riau, kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta upacara atau apel yang telah sudi mengikuti acara apel ini. Ini salah satunya adalah memperingati hari kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat Riau yang telah bersusah payah pahlawan-pahlawan kita untuk mendirikan Provinsi Riau ini. Sambutan Gubernur pada peringatan hari jadi Provinsi Riau yang ke-65 Selasa 9 Agustus 2022
Yang kami hormati, khusus untuk di kecamatan ini, Bapak unsur pimpinan kecamatan untuk Pincang. Yang kami hormati, Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang dalam hal ini kecamatan, rekan-rekan kepala desa, yang kami hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini insya Allah Provinsi Riau telah berusia 65 tahun. Yaitu kewajiban kita bersyukur, mari kita sama-sama sampaikan kepada juga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi kita tersebut, insyaallah kita pada hari yaumil nanti akan diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Terlepas dari sebuah tonggak sejarah dengan diselenggarakannya Bungkar Pemuda pada tanggal 17 Oktober 1954, kongres yang digelar di Pekanbaru ini merupakan sebuah puncak kebulatan tekad seluruh masyarakat Riau untuk menentukan masa depannya. Kongres ini menghasilkan sebuah kesepakatan dan tekad untuk menjadikan Riau sebagai provinsi yang mandiri, berdiri di atas marwah dan kedaulatannya sendiri. Pertekan hasil kongres inilah keputusan masyarakat Riau datang menghadap Menteri Dalam Negeri di Jakarta guna memberikan sesuatu yang terbaik bagi negeri Melayu ini dengan menyampaikan kebulatan tekad untuk membentuk Provinsi Riau. Akhirnya pada tanggal 9 sejatinya sejarah selalu menyimpan sukacita tentang kegemilangan dan duka cita tentang harapan akan mimpi dan cita-cita mulia dihadapkan pada Provinsi Riau ini dengan segenap kebudayaan dan keberagamannya menuju kemaslahatan bagi masyarakat. Terhadap penanganan kemiskinan di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2002 pada setiap desa se-Provinsi Riau ada di Provinsi Riau. Perkembangan kemajuan desa tersebut dapat tercapai atas sinergi dan kolaborasi yang baik di antara kita semua. Maka dari itu, pada hari jadi Provinsi Riau yang ke-65 ini, mari kita satukan gerak langkah, bersatu padu dalam mencapai tujuan Provinsi Riau yang lebih baik. Para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada penanganan COVID-19 di Provinsi Riau ini cukup terkendali sehingga saat ini, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Penerapan protokol kesehatan di masyarakat juga harus menjadi perhatian Kecamatan Lirik. Itu diimbau kepada masyarakat, jangan membuka lahan dengan membakar hutan. Bila hidup berpecah belah, bangsa yang kuat menjadi lemah. Akhirnya, kepada kita semua yang hadir pada upacara ini, dan kepada segenap masyarakat Riau, kami ucapkan selamat hari jadi ke-65 Provinsi Riau. Menuju Riau yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada kesempatan ini. Kiranya menjadi perhatian kita semua. Dara menyusun tenun dan tekad, warisan negeri resam budaya. Semangat Riau unggul, kita maklumat, masyarakat maju, negeri berjaya. Gubernur Provinsi Riau, tertanda sambutan. Terima kasih. Setelah itu sudah menerapkan pakaian Melayu lengkap dengan berpakaian songket dan pakai tanjak ataupun pakai peci hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuayukabihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa wasmi sulthanik. Ya Allah,
Tuhan kami yang maha memberi. Dengan peringatan hari jadi Provinsi Riau ke-65 ini, tiada sikap yang pantas kami penuhi selain sikap syukur dan memuji kepada Engkau Ilahi. Inayamu hidup kami menjadi barokah. Arah yang lebih baik dan benar. Tumbuhkanlah potensi kualitas daerah. Kami doakan. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan yang maha pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan dan pendahulu kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oper telah dilaksanakan. Laporan selesai. Mulai, tepat. Laporan selesai. Barangkali.